ingin mendapatkan kejayaan abadi itu. Izun layapna, palastas-tas izanna, jangan mencari-cari keagungan yang rusak. Bukan tidak boleh memiliki, jangan menomor satukan. Cuman udah utamakan teh keterkenalan hari ini, kekayaan hari ini, kenikmatan hari ini. Ayo, nawe ingkat tadi pikir. Ketika Anda terjebak terlalu mencari keagungan yang rusak, maka nanti Anda tidak memiliki keagungan. Meningkeneh menang keagungan engke, ayeuna pasti agung. Ongkoh cek ajengan cenah. Banyak orang-orang yang sebenarnya ruhnya sudah tembus tapi kelihatannya hina. Tanya dia bahagia apa enggak? Seorang wali hidup di atas gunung tersaung butut-butut acan. Syekh bahagia, ana afrah jiddan. Aku bahagianya di sini. Nu bahagia mah eta nu boga PT urang tanya. Kang kumaha bahagia? Waduh nyeta hutang salaput huluh. Ulah. Bukan tidak boleh punya, tapi ketahuilah yang harus kita kejar adalah izun layafna. Apa katanya? Siap. Hayang da. Pantes orang. Eker. Tos boga elmuna. Ngeus apan kuana geus ijazah. Kitabna eta ijazahna ngeus naon deui. Mobil motor geus boga SIM geus aya. Ini gitu, mesti kan habis beres. Ayo grader. Malah pangersa kasebuhan mah geus lain. Taun sabaraha pangersa ngawitan ngamalkeun dikir ti Abah. Rek narose kasepuh. Tap deui 60-an. 50-an. Jadi itu. Delapan lima. Jadi itu. Emang jajan ti iraha. 80. Kayak diajak. Ya, yuk. Jadi zikir itu nomor satukan zikir itu. Ulah dijieu nomor 2, nomor 3. Aku mah ajengan aing jeung salat cenah. Dikir heula salat teu lah. Aing ngamalkeunna mah salat heula, dikir tah salat. Tapi jelema bisa salat teh ku ayeuna dikir, Pak. Ah, sok ngacapruk cenah ajengan mah aing maneh. Ada umat Islam yang tidak mau salat? Kenapa dia tidak mau salat? Karena lupa terhadap tugas atau melupakan tugas gitu ya. Ingat mah ingat ini kudu salat kan teu hayang. Ai kitu teh ngaranna teu zikir. Jadi zikir berfungsi 3. Sebelum pelaksanaan ibadah dia menjadi pembangkit. Di saat pelaksanaan ibadah dia jadi alat khusyuk. Rek haji rek naon oge. Setelah pelaksanaan ibadah dia jadi alat ikhlas. Tu menang lepas tina zikir, karena itu wala zikrullahi. Ari eta teh di mana ti dituna? Pan ayat salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Zikir lebih daripada salat, lebih daripada yang lain. Lain tukang zikir teu menang salat, jindik ente. Aliran sesat. Tapi zikir itu yang membangkitkan orang jadi mau sholat, jadi khusyuk sholat, jadi ikhlas pada sholat. Bahkan kalau ditanya ikhlas heula sholat heula, sholat heula cek otak mah, sebab orangnya hona ilmu amal ikhlas kan gitu lin. Hehehe ngailanan kita mah karek ngaji cacarakan gitu. Kalau Anda sudah jadi praktisi akan lain nanti, ikhlas heula karek amal. Pajajian liur alus, liur teh hatina otak gerak tuh. Justru lamun teu liur otak maneh tamblog teu maju. Oh kitu jeung pajajian. Kumaha teh ikhlas heula teh? Ngaji sorop atau ucu. Ikhlas fiil isim. Fiil madi, fiil mudhari, masdar. Sulasi rubai. Mujarad mazid fi. Warna ka? Babka madina mudorena masdarna mutaadi lazim. Ikhlas jeung hulus beda. Hulus mah bersih, ikhlas mah perjuangan ngabersihan. Ai marukan urang mah ikhlas teh bersih.
Kai mana? Tak kitu ai sorop teh nyambung kana tasawuf. Ikhlas mah berjuang. Sekali lagi, ada orang muslim yang tidak mau sholat? Salah satu penyebabnya karena dia malas, kedul, mung. Saya mau nanya, malas itu di otak, di kolbu, di dengkul? Sholat dulu, membuang malas dulu? Ikhlas. Membuang malas itu ikhlas. Perjuangan micen sifat mung. Ikhlas, jadi ikhlas lah kakarek sholat tuhnya ini maki hikam waduh hei gaya tepakannya sirah mana tika berjalan di mana iya lain direka-reka aku ajakan-jajan bersih hulus ya. Kalau anda pernah nonton di televisi Astro Oasis dulu ada Astro Oasis internasional tuh mohon maaf salah seorang pembahas ikhlasnya saya Ustaz Imam sengaja datang ke sini di Surabaya. Ya, Dede ya. Ayah Yusman. Ya, sohib singkuring. Gambar lopian aja dengan jajan dia, Jalman. Tukang ngadeteksi miwaro hijab, ya. Baik. Jadi ikhlas. Ikhlas mana on? Jadi ikhlas bukan piala ya, seperti mabrur dalam haji. Semoga menjadi haji mabrur. Amin. Naon mabrur teuing teh nyaho pokona mabrur lah. Disangkana piala. Semoga menggondol haji mabrur. Menggondol kos olimpiade. Mabrur itu perjuangan. Setelah melaksanakan haji, maka haji harus berfungsi dalam memperbaiki akhlak dirinya. Kalau ia berhasil setelah haji memperbaiki akhlak dirinya, mabrurlah dia. Sampai kapan harus memperjuangkan mabrur? Teu kapae. Bisa jadi poe ieu mabrur isukan gagal daya. Paham? Hayo. Ini terlalu lama hilang. Wawasan seperti ini terlalu lama hilang dari otak. Umat Islam termasuk otak maaf, ulama dan cendekiawan. Kita enaknya budaya sih. Yang dibahas akhirnya bukan ilmu asolah, bukan keaslian tapi budaya. Nugas direka-reka, digulak-gilak ku kepentingan. Keasliannya menjadi hilang.